Di episode yang akan terjadi kali ini, Julian dengan sengaja mendatangkan ondel-ondel di depan rumah Safira. Karena menurut Julian, setelah terfikirkan bahwa Safira takut ondel-ondel, ia bisa memanfaatkan cara ini untuk bisa membuat Safira mau keluar menemui dirinya di luar rumah Safira. Dan ternyata hal itu memang benar. Safira langsung saja menelpon Julian karena merasa ketakutan ketika melihat ondel-ondel. Dan kala itu, Julian yang berada di samping Safira langsung saja dipeluk oleh Safira karena merasa ketakutan. Julian benar-benar sangat bahagia akan hal ini karena ia bisa kembali merasakan hangatnya pelukan dari Safira. Nah guys, nampaknya kali ini Julian akan memanfaatkan situasi ini untuk kembali meyakinkan Safira dengan kesalahpahaman yang telah terjadi di antara mereka berdua. Julian akan berusaha untuk membuat Safira percaya pada dirinya dan bisa membawa Safira kembali pulang ke rumah. Dan ternyata apa yang direncanakan oleh Julian ini berhasil dan Safira mau ikut Julian kembali pulang ke rumah.